Halo guys, gua Koharo. Guys, kalian tahu nggak? Sebentar lagi ada kejuaraan bulu tangkis yang namanya Indonesia Open itu di Istora Senayan. Nah, teman gua nih yang namanya Sinoski, bakal ke GBK. Lo ngapain ke GBK? Gua mau cari tahu awareness orang tentang Indonesia Open 2016. Oh, sama cari cewek cantik. Asik, ya. Jadi lo bakal nyari taunya kayak gimana di sana? Gua akan tanyain orang. Cowok, cewek, terutama cewek sih. Oh, cewek ya? Yang cantik. Iya. Gua akan tanyain mereka tentang pengetahuan mereka untuk bulu tangkis. Oke, yaudah yuk kita saksikan aja langsung yuk. Halo guys, sekarang gua ada di Gelora Bung Karno. Sekarang gua mau nginterview orang-orang tentang bulu tangkis. Ayo ikutin gua. Halo guys, sekarang gua udah ketemu sama dua cewek ini. Tadi mereka lagi selfie-selfie terus gua samperin. Namanya siapa mbak? Matty. Yunita. Ya, sekarang gue udah sama Matty sama Yunita. Mbak Matty sama Yunita, idola bulu tangkisnya siapa sih? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Oh, sebutin kejuaraan bulu tangkis yang ada. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Itu tuh ada contohnya Thomas dan Uber Cup. Ya, mbaknya nggak jawab apa-apa. Padahal tadi kalau jawab dapat tiket mbak nonton gratis. Yaudah, makasih mbak ya. Makasih mbak, lanjut foto-fotonya. Ya, jadi mereka kurang tahu tentang bulu tangkis. Sekarang kita akan cari lagi mangsa selanjutnya. Halo mas, mau tanya tentang bulu tangkis ya mas? 5 menit aja, tanya tentang bulu tangkis. Oke. Halo guys, sekarang gue udah ketemu sama mas-masnya. Dengan siapa mas? Andi. Mas Andi. Mas Andi punya idola bulu tangkis nggak? Kayaknya lagi main bulu tangkis nih, idolanya. Taufik Hidayat dong. Oh, Taufik Hidayat. Mas, sebutin dong kejuaraan bulu tangkis. Kejuaraan bulu tangkis? Iya. Maksudnya apa Asian yang Game. Ada, ya. Asian Game. Asian Game. Baru apa lagi ya? Lupa. Tahu lagi? Tahu event Indonesian Open enggak? Kurang tahu. Ya udah gitu aja, Mas. Makasih ya, Mas ya. Makasih. Oh, jadi masnya juga nggak tahu tentang banyak event bulu tangkis. Kita cari korban selanjutnya. Halo guys, sekarang gue udah sama dengan siapa? Rizky. Dengan Pak Rizky. Pak Rizky punya idola bulu tangkis nggak? Siapa? Kalau Indonesia, Taufik Hidayat ya. Sebutin kejuaraan bulu tangkis, tahu nggak? Kalau biasanya Indonesia, ada Indonesia Open, All England, Thomas Uber Cup, kemudian dari beberapa negara juga biasanya ada India Open, Swiss Open, atau lain sebagainya lah. Wow, tahu banyak ternyata Pak Rizky ini. Tahu event BCA Indonesian Open nggak? Tahu. Kapan tuh? Tapi tanggalnya lupa nih, yeah. Kalau nggak salah akhir Mei atau sampai awal Juni. Nah. Event Indonesian Open itu tanggal 30 Mei sampai 5 Juni di Istora Senayan. Nonton lah ya. Menurut Bapak, lawan terberat Indonesia di Indonesian Open itu siapa? Cina, Malaysia, Denmark lah. Oh itu ya, Cina, Malaysia, Denmark ya. Kalau nonton bulu tangkis, biasanya kan report apa supporter itu pada teriak-teriak ya. Kalau Bapak nonton bulu tangkis, teriaknya gimana? Indonesia, prok, 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 prok. Ada juga yang ea-ea itu ya? Oh iya, biasa, kumpulan para alay. Ya, yeah, gitu ya. Gitu iya. Ya. Ini saya nyemes nih, Bapak supporter nih. Yeah. Smash. Ya. Yeah. Mau nonton ini enggak event Indonesian Open, BCA Indonesian Open? Mau kalau gratis dah dikasih. Tenang, Pak. Kita ada tiket, ntar kita kasih. Karena Bapak udah jawab semua pertanyaan kita, jadi Bapak berhak dapat tiket nonton gratis Indonesian Open. Beneran nih? Beneran, Pak. Dari BCA ya, Pak? Aduh, makasih BCA. Udah gitu aja, makasih okay. Ya Pak. Thank you. Ya. Ya. Selamat bersenang-senang Pak. Tos dulu dong. Alright. Jadi tadi kita udah tanya sama Pak Rizky, dia tahu banyak. Sekarang kita cari selanjutnya. Halo Tante, mau tanya Tante boleh? Oh boleh, anaknya ditanya. Halo Mbak, mau tanya nih? Boleh ya? Boleh Pak ditanya Pak? Ya. Halo guys, sekarang gue udah nemu cewek cakep. Dengan siapa? Wina. Wina punya idola pebulu tangkis nggak? Mm,
Siapa tahu Taufik Hidayat? Tahu. Tahu kejuaraan bulu tangkis enggak? Enggak. Enggak tahu. Ya, ya udah gitu aja. Ya udah makasih ya, Mbak ya. Makasih. Makasih ya, Bu ya. Makasih, Bu. Ya, Bu. Makasih, Pak. Halo. Gimana gimana? Cerita dong. Tadi gua nemu cewek cakep. Ya, bukan ceweknya. Bulu tangkis sih gimana? Bulu bulu tangkis tadi ada satu bapak-bapak. Dia tahu banget tentang bulu tangkis. Dia tahu eventnya, dia tahu acara-acaranya gitu lah. Gokil, gokil. Terus pemain badminton favorit dia siapa? Biasa, orang-orang pada mengidolakan, dia juga mengidolakan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat ya. Kayaknya banyak banget yang idolain Taufik Hidayat ya. Iya, padahal tahun ini enggak main. Tahun ini kayaknya enggak main. Aduh. Tahun ini sekarang ada Tommy Sugiarto, ada Gracia Poli, ada Tontowi Ahmad. Siapa lagi? Ada banyak lah. Nah, jadi guys, buat kalian yang belum tahu, sebentar lagi ada kejuaraan bulu tangkis BCA Indonesia Open 2016. Yaitu di Istora Senayan dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni. Dukung tim nasional badminton Indonesia di sosial media dengan hashtag EA4Indonesia. Selama BCA Indonesia Open 2016. Thank you guys. Bye-bye.